Inilah video aksi RT ketika menganiaya dan mengancam salah seorang anak kandungnya dengan parang. Pelaku tidak terima ketika dinasihati anaknya saat menanyakan keberadaan istrinya yang pergi dari rumah setelah cekcok dengannya. Video direkam oleh anak perempuan korban. Polisi yang mendapat laporan langsung mengejar pelaku dan menangkapnya saat bersembunyi di rumah salah satu teman. Selain senjata tajam, sebuah alu juga disita polisi karena sempat digunakan untuk mengancam anak kandungnya. Pelaku sebelumnya pernah dipenjara di tahun 2019 atas kasus penganiayaan. Anaknya kemudian mulai menasihati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya, pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan... Pelaku kini terancam hukuman 12 tahun penjara karena dijerat dengan pasal berlapis.